Oke teman-teman, ini dia sebuah SSD M2 NVMe atau PCIe guys, buat ngupgrade kemampuan PC gue. Jadi barang ini teman-teman yang gue maksud ngeselin banget di tahun 2020 versi gue ya. Karena buat beli ini gue harus berdebat panjang sama istri gue teman-teman. Padahal harganya cuma 700 ribuan. Padahal kata istri sih. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah dibeli ya. Oke lanjut unboxing aja. Oke guys, seperti yang kalian lihat ini merek Kingston tipe A2000. Kalau di websitenya sih gue baca itu speed rate-nya sekitar 2000 MB per second dan kecepatan tulisnya atau write-nya itu sekitar 1100 atau sampai 1200 MB per second. Tapi ngomong-ngomong nih, susah banget nih bukanya nih. Nggak kayak yang merek-merek lain ya, kayak WD itu. Jadi bungkus kotak, jadi ngeluarinnya enak teman-teman. Gue serba salah untuk buka ini teman. Lah, robek-robek. Aduh. Atau mungkin memang harus dirobek ya guys ya. Oke, here we go teman-teman. This is it. SSD M2 NVMe atau PCIe merek Kingston tipe A2000 teman-teman. Oke, kelihatannya kecil banget ya. Memang kecil sih sebenarnya. Gue udah punya sebelumnya tapi yang SSD SATA teman-teman. Ini gue pengen banget ngupgrade ya teman-teman ya. Biar dapat speed komputer yang lebih tinggi dari SSD SATA. Oke guys, kelihatannya biasa aja sih sebenarnya. Oke, secara umum sebenarnya masih sama banget ya seperti M2 SSD. Dia ukurannya 2280. Cuman yang bedain itu key-nya guys, atau apa ya, colokannya apa nih, stiker juga bukan, ah gak tau lah, gak usah pakai, biar aja. Oke, ini dia teman-teman, kecil banget guys. Gue sampai harus berdebat ini sama istri gue cuma buat beli gini doang. Tapi aduh, kalau gue lihat nih senang banget teman-teman udah bisa beli SSD NVMe tipe ini. Ya intinya kayak ngikutin zaman lah teman-teman ya. PC kita ya harus ikutin zaman guys. Kalau bisa ya. Ini gue syukur bisa beli guys. Ini kalau gue ukur pakai jari telunjuk gue ini cuman sepanjang jari telunjuk gue ini guys. Tuh lihat-lihat. Tuh. Cuman sepanjang jari telunjuk. Itu harganya 700 ribuan teman-teman. Aduh. Tapi ya apalah ya, yang penting gue dapat performa yang setidaknya 3 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, sepertinya itu aja untuk video unboxing SSD M2 NVMe atau PCIe merek Kingston A2000 yang baru aja gue beli. Untuk perbandingannya nanti gue mau coba tes dulu, pasang dulu, nanti setelah itu baru gue bikin videonya lagi ya. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Salam Gamer for Life dari 8 Channel. Goodbye.